makin terlihat keseriusannya lah. Ya iya kan kita dari awal emang udah komit lah untuk kejadian lebih serius. Kebetulan visi dan misinya sama, pengen mengembangkan usaha juga, ada bisnis, dan alhamdulillah bisa kerja bareng juga sama lo gitu. Tapi agak ribet nggak sih pacaran terus ada kerja sama usaha juga? Enggak, malah kan karena kita satu visi dan misi jadi nyambung gitu. Dari awal kan aku tegaskan dengan dia kalau aku tuh udah nggak mau main-main lagi, kerjanya mau punya serius gitu. Udah kita jalanin aja. Tapi kalau ke keluarganya pasangan sendiri udah ada komunikasi juga belum sih ke tahap lebih serius? Udah ngobrol juga kemarin, terus keluarganya juga suka nonton YouTube kita gitu kan, yang kita di YouTube juga cukup aktif, seneng lah. Berarti sudah ada bertemu dengan keluarganya? Belum, keluarganya di Brazil, video call doang. By video call. Nah gimana nih menyikapinya dari keluarga Bang Adi sendiri terkait beda kewarganegaraan? Ya kalau nyokap, mama sih nggak pernah masalah ya. Yang penting akunya nyaman, yang penting yang terbaik untuk aku aja. Berapa lama sih berjalan? Dari akhir Januari kelar jodoh wasit bapak, dari Februari itu sampai sekarang. Oke, okay. Mohon maaf sebelumnya, tapi banyak fans yang bertanya-tanya tentang keyakinan dari... Iya, kebetulan beda keyakinan. Nah. Tapi dia orangnya yang kayak selalu ngajak aku untuk sholat dong kamu kalau ada masalah gitu. Dan dia kalau udah 10 tahun kan di Indonesia. Kita nggak pernah tahu kalau dia kedepannya dapat hidayah atau nggak. Nah, kemarin juga ada ngobrol sama Dede, sama Abiza gitu kan. Kayak gimana kalau gitu-gitu ya. Allahu a'lam lah untuk masalah itu. Berarti secara tidak langsung sudah mempelajari agama? Udah tahu dia, Islam. Islam udah tahu, berarti sedikit banyaknya berarti Bang Adi juga memberitahukan kepada dia. Ya, karena kan aku bilang aku Islam gitu. Dia sangat support lah dengan agama aku, dan dia juga enggak ada tentang ngebahas tentang hal yang aneh-aneh terlalu strict itu. Bila so far dia sangat-sangat saling toleransi. Ya, toleransi banget sih. Udah berapa lama di Indonesia? 10 tahun. Berarti udah pasti bahasa Indonesia. Jago banget dia. Kan dia udah pernah main di kelas internasional sama gara-gara Duyung. Oke, nah Bang Adi, berarti kan udah ada obrolan keseriusan nih. Ada obrolan tenggat waktunya kapan? Belum ada. Kalau gitu kan itu ngalir aja untuk masalah pernikahan. Itu ngalir aja sih ke depannya gitu. Karena untuk masalah itu kan emang benar-benar butuh proses kan. Dan dia juga warga negara yang cukup jauh dari Indonesia. Dan kata teman aku yang udah sebelumnya emang prosesnya agak panjang untuk masalah itu. Nah, tapi mama sendiri tanggapannya gimana sih? Maksudnya dalam konteks ngapain sih cari yang jauh-jauh negara orang gitu? Mama saya yang suka sama bule. Oh gitu. Mama lebih setuju sama bule. Dulu awalnya pas saya pulang ke Bengkulu dia bilang.